from the Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Levina Vina. Yeay! Kembali lagi bersama Kak Vina di Minecraft SMP Season 2. Hari ini teman-teman, kita akan memulai petualangan yang menarik lagi yang ada di Minecraft SMP Season 2 ini lagi teman-teman. Tapi sebelum kita akan memulai videonya kali ini, ada baiknya jika kalian kasih Kak Vina like-nya, lalu subscribe-nya, dan jangan lupa juga teman-teman ya buat nyalakan lonceng notifikasinya, biar Kak Vina makin semangat untuk melanjutkan seri Minecraft SMP Season 2 ini lagi teman-teman. Yeay, terima kasih. By the way teman-teman, kemarin banyak sekali yang request ke Kak Vina, Kak kasih hadiah dong, Kak kasih hadiah dong ke membersan SMP yang lain. Ya, hari ini teman-teman kita akan memberikan hadiah kepada membersan SMP yang lain karena ini untuk Vina Team teman-teman ya. Alright. Dan kalau gitu teman-teman, hari ini aku akan memberikan hadiah ke member yang namanya adalah Vania Delicia dan juga Bubu teman-teman. Yeay. Okay. Kalau gitu kita langsung saja untuk menuju ke rumah kita teman-teman ya, ke base kita. Di sini aku terus melanjutkan project magisku teman-teman, tapi di sini aku tidak akan bahas hari ini biar kalian tidak pusing teman-teman. Oke. Dan tadaa, di sini ada TV. Itu di sebelah sana ada apa tuh? Oke, aku akan coba lihat. Hadiah untuk Kak Vina dari Pak Pres. Widih! Yeay! Akhirnya teman-teman, setelah sekian lama Kak Vina dapat hadiah lagi ya. Oke, terima kasih banyak Presiden Gaming. Oke, kalau gitu kita akan lihat dulu ya ini hadiahnya apa teman-teman. Oke, semoga tidak ngeprank lagi ya. Oke. Apa ini? Creeper Cookie. Waduh, lucu banget ya. Oke, nutrients, green, dan protein. Oh, ini makanan teman-teman. Oke, makanan ya. Keren banget nih, lucu sekali nih Creeper Cookie. Oke, kalau gitu kita akan makan teman-teman. Oke. Tidak ada efek apapun ya. Terima kasih banyak Pak Presiden Gaming. Yeay. Asik, semangat banget nih jadinya nih makian nih. Oke. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, nih TV ku sudah ku isi semua teman-teman ya nih. Happy-nya ngantuk-ngantuk nih. Happy, bangun Happy. Waduh, Happy ngantuk nih teman-teman nih. Ini adalah Happy dari Fairy Tail ya. Dan di sini Kak Vina juga ngefans sama salah satu Fairy Tail juga teman-teman. Ini adalah Wendy. Nah, ini jurusnya angin teman-teman ya. Cakep banget nih. Oke, jadi di sini Kak Vina sudah kasih TV teman-teman. Yay, alright. Dan kalau gitu sekarang teman-teman, kita langsung saja akan memberikan hadiah kepada Vania Delicia dan juga Bubu teman-teman. Oke, tapi di sini aku juga akan memberikan hadiah yang spesial kepada Vania Delicia dan juga Bubu teman-teman. Ya, karena Vina Team tuh harus keren dan mantap jiwa teman-teman. Dan Kak Vina juga sudah nolep-nolep banget teman-teman ya. Jadi kita harus makin keren teman-teman. Yeay. Oke, kalau gitu sebelum aku akan memberikan hadiah teman-teman, di sini aku akan ngebikin yang namanya adalah ini teman-teman. Ini adalah tongkat Bifrost teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat cara ngebikinnya seperti ini teman-teman, ngebutuhin elementium ingot, kemudian pixie dust, kemudian di sini dragonstone teman-teman, dan jadilah yang namanya adalah Road of the Bifrost. Oke, kalau gitu di sini Kak Vina sudah punya teman-teman ya. Oke, nah ini dia nih, stoknya Kak Vina juga banyak teman-teman. Karena Road of the Bifrost ini, tongkat Bifrost ini, kalian bisa juga bikin yang namanya adalah Bifrost Block ya. Nah, dia buat kaca yang untuk di depan itu teman-teman ya. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman, sekarang setelah kita sudah ada tongkat ini teman-teman, aku akan memberikan hadiah kepada Vania Delicia teman-teman. Dan di sini aku sudah sediakan hadiahnya teman-teman ya. Dan boom! Kalian bisa lihat teman-teman, ini adalah satu set dari Dragon Armor teman-teman ya. Dan Kak Vina bener-bener perjuangan banget di sini teman-teman. Semoga kalian kasih like-nya juga dan subscribe-nya juga karena ini perjuangan banget teman-teman ya. Yeay. Dan setelah itu teman-teman, di sini Kak Vina juga akan ngasih yang namanya adalah spawn. Oke, ini pasti butuh banget teman-teman ya, kalau misalnya banyak air nanti dikeringin teman-teman. Setelah itu di sini Kak Vina juga bikinin yang namanya adalah Road of the Lens. Ini enak banget buat nata dirt teman-teman, tapi sekali lagi kalau senjata magis tuh membutuhkan yang namanya mana. Jadi di sini Kak Vina udah kasih mana tablet, juga di sini band of mana teman-teman. Kalau yang ini bisa dipasang di bubble ya.
Dan kalau Fania Delicia sama Bubu butuh air, tinggal pakai Rod of the Seas atau tongkat laut ini teman-teman. Oke, jadi kalau kebanyakan air, tinggal dikeringin, butuh air lagi pakai yang ini. Kalau ke tanah butuh yang ini teman-teman ya. Oke, dan kemudian teman-teman yang tidak kalah keren lainnya adalah Kak Vina di sini memberikan hadiah yang istimewa lagi teman-teman, yaitu untuk Bubu teman-teman. Di sini Kak Vina ngebikinin anchoring. Yeay. Oke, aku bersemangat sekali teman-teman dan aku senang sekali karena ini benar-benar butuh perjuangan banget teman-teman ya. Oke. Dan di sini sudah aku siapkan juga yang namanya adalah Dragon Egg Meal-nya dan juga Dragon Egg-nya teman-teman. Aku benar-benar noleb banget di sini karena aku ingin memberikan sesuatu yang terbaik teman-teman ya. Oke, dan kemudian di sini juga ada wedding gadget-nya teman-teman. Sudah Kak Vina enchant teman-teman, sudah dikasih soul bone nih. Oke, ini buat Bubu ya karena Bubu itu lucu teman-teman. Jadi aku bikin yang model peri juga teman-teman biar sama kayak kita. Oke, kalau gitu di sini Kak Vina langsung aja akan masukin semua teman-teman ya. Alright, oke. A few minutes later. Nah, kalau gitu teman-teman, sekarang kita langsung saja akan menuju ke tempatnya Fania Delicia teman-teman. Oke, tapi di sini Kak Vina akan menggunakan yang namanya adalah tongkat Bifrost. Karena kita akan membuat yang namanya adalah jembatan pelangi teman-teman. Ini jadi keren sekali dan serba magis ya. Ya teman-teman, karena konsep awal kita itu memang magis teman-teman ya. Alright, kalau gitu sekarang kita langsung saja untuk ngebikinnya teman-teman. Boom. Oke, ini dia nih jembatan pelanginya nih. Keren banget nih, kalian bisa lihat. Oke. Antarkan kita teman-teman, antarkan Kak Vina untuk ke tempat lain dengan menggunakan jembatan pelangi ini teman-teman. Tapi di sini tongkat Bifrost-nya ini juga anu teman-teman, ada mode cooldown-nya ya. Oke. Kalau gitu sekarang di sini Kak Vina kayaknya butuh mana lagi deh. Kalau gitu aku akan ambil yang namanya adalah mana tablet teman-teman dan kita akan ngebikin lagi. Boom. Oke, lanjut squee. Jembatan pelanginya keren banget nih, oke. Dan dia masih dalam mode cooldown teman-teman ya, jadi nggak bisa nih bikin lagi nih. Belum bisa ya. Oke lah, kalau begitu nggak apa-apa teman-teman, ini bagus banget dong. Oke, aku keren sekali berada di jembatan pelangi, yeay. Oke, daripada kita kelamaan teman-teman ya, menuju rumahnya Fania Delicia dan juga Bubu. Kalau gitu di sini aku sudah ada waystone-nya teman-teman. Kalau gitu kita langsung saja sekui dan boom, kita sudah sampai. Oke, apakah ada orangnya? Kita akan lihat dulu ya. Tidak ada orangnya teman-teman. Kalau gitu permisi ya. Oke. Kalau gitu kita akan ngebikin hadiahnya teman-teman. Oke, ini di bagian bawahnya ya. Bagus banget rumahnya teman-teman. Ini adalah bikinan dari Asri ya. Bagus banget ya karyanya Asri ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan bangun di sebelah mana ya enaknya ya. Oke, udah ada mesin-mesin di sini dan juga ada hadiah juga teman-teman. Oke, kalau gitu Kak Vina akan bangun di sebelah sini saja teman-teman. Oke, kita akan keluarkan blok-bloknya dulu. Aku pakai 3 perpaduan warna teman-teman. Oke lah, kalau begitu sekarang sekuilah. Kalau begitu Kak Vina langsung saja akan ngebuil. Selesai semua. Oke, jadi bentuk kadonya begini saja teman-teman ya. Kak Vina di sini menggunakan block of petal teman-teman karena ini sangat berguna sekali ya. Nantinya kalau dihancurkan dan jadi petal lagi, nanti bisa dikasih bone meal teman-teman dan jadilah tanaman mistikal teman-teman. Oke, jadi ini akan bagus sekali ya untuk tempatnya Fania Delicia teman-teman. Di sini akan ada mystical flower pink, kuning dan juga hijau ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan taruh chestnya di sebelah sini teman-teman. Oke, aku sudah sediakan 2 chest ya. Ini untuk Bubu dan juga ini untuk Fania Delicia teman-teman.
Oke, sekarang kalau untuk Vania Delicia, waduh, chest kita terlalu besar, teman-teman ya. Oke. Kalau gitu di sini aku akan kasih diamond dulu. Oke, aku akan kasih diamond begini, teman-teman. Aku akan kasih seadanya ya. Nah, sudah cakep, teman-teman. Setelah itu di sini aku akan kasih dragon armor, teman-teman, untuk Vania Delicia ya. Oke, yang tidak perlu kita akan masukkan dulu, teman-teman. Oke, Ski. Dragon armor untuk Vania Delicia, teman-teman. Oke, mantep banget. Nah, ini leggingnya begini. Oke, mantep. Nah, cakep deh. Setelah itu di sini Kavina juga akan kasih yang namanya adalah tongkat, teman-teman ya. Tongkat-tongkat yang sangat berguna sekali untuk Vania Delicia, teman-teman. Oke, tongkatnya gini, Rod of the Seas, kemudian spawnnya. Oke, setelah itu apa lagi ya? Oke, bone meal ya. Bone mealnya penting banget untuk blok petalnya. Oke, gini teman-teman. Oke, mantap banget. Setelah itu kita kasih apa lagi, teman-teman? Oh iya, kita lupa harus kita kasih mana, teman-teman ya, supaya senjata sihirnya bekerja, teman-teman. Ini dipasang di bubble, ini di inventory kita. Oke, dan sisanya Kavina akan kasih begini saja, teman-teman. Yeay. Oke, sudah bagus kah? Oke. Nah, sudah cakep, teman-teman. Oke, seadanya lah ya. Oke, keren banget. Selanjutnya, teman-teman, di sebelah sini ini untuk Bubu, teman-teman. Oke, Bubu juga harus dapat yang terbaik ya. Di sini Kavina akan kasih gini lagi juga lah ya. Kita akan kasih block of peta lagi, teman-teman. Oke, aku kasih Bubu gini. Sebentar, kita akan bikin yang bagus ya untuk Bubu ya. Kita bikin sesuatu yang kawaii, teman-teman, untuk Bubu, teman-teman. Oke, kita akan taruh di sebelah sini engineering-nya untuk Bubu yang cute. Dan di sebelah sini kemudian wearing jet-jetnya, teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita hias begini saja ya. Oke, mantep banget, teman-teman. Oke, ini sudah ya. Oke, aku cek lagi, takut ada yang kurang, teman-teman. Alright, dan tinggal kita kasih sennya saja di sini, teman-teman. Oke, kita akan kasih sennya ya. Oke, kemudian sebelah sini untuk Bubu, hadiah dari Levina untuk Bubu. Yeay, sudah selesai, teman-teman. Oke, ini bagus banget ya, cute banget, teman-teman. Oke, kalau gitu sudah tidak ada yang tertinggal lagi. Oke, sudah selesai. Oke, baiklah teman-teman. Sekian dulu ya video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa video ini di like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, untuk share video ini ke teman-teman kalian, biar makin terhibur. Dan jangan lupa juga teman-teman komentar di bawah, kita akan beri hadiah kepada siapa lagi, teman-teman. Bertemu lagi dengan aku, Kavina, di video selanjutnya. Bye, terima kasih.